buru-buru pulang. Terus ada langsung ke tempat yang pabrik petasan atau pulang ke rumah dulu? Pulang ke rumah, naruh tas, naruh sepatu, baru langsung ke situ. Baru ke situ? Iya. Sama siapa ke situ? Adik pesan itu sendiri atau sama bapak? Bapak mah udah di situ. Oh, berarti adik langsung nyusul ke situ? Iya. Terus pas di sana, apa sih yang ada ini? Adik langsung pas di sana tuh, ngeliat tuh apinya gede. Pas ada ledakan yang gede, ledakan. Itu jam berapa di sana? Pas pulang sekolah. Sekitar jam 9, setengah 10. Setengah 10 ya. Tapi jarak dari tempat sekolah adik sama dari yang pabrik jauh apa dekat? Kalau tempat sekolah jauh. Oh, jauh. Ada 100 meter kira-kira. Tapi kedengeran enggak sih dari sekolah adik itu? Kalau dari sekolah enggak kedengeran, kalau dari rumah kedengeran. Tapi pas adik ke sana masih ada ledakan tuh ya. Iya. Terus ada sempat nanya ke bapak ibu di mana di sana ada di? Iya, itu mah yang nyari polisi si kalau nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Ya, terus ada sendiri di mana sekarang? Ya, kan belum dapat kabar nih dari teman akhir nade. Apa sih yang ada harapin ya ibu pengen selamat? Iya, yes, pengen selamat sih. Pengen. Berarti emang ibu baru-baru 3 minggu kerja di situ ya? Iya. Yang tahu ibu kerja di situ tahunya dari mana dia tahu ya? Iya si pas ya, kerja di situ ngomong ke saya. Ngomong apa? Ngomong, Seno, Umi kerja di situ dulu, kalau itu pulang pagi jemput Umi. Oh, sempat dipesanin gitu sama ibu. Ya. Selain itu ada lagi gak sih pesan dari ibu sebelum ibu jadi korban penyakit? Udah enggak. Oh, enggak baik pesanan cuma itu aja. Iya. Tapi pas waktu malam, pagi malam mah saya mimpin katanya mah ibu masih ada di sana. Oh, malam sempat mimpin ibu masih ada di pabrik.